Halo, saat ini kita ditemani Kak Wulan nih yang lagi pilih-pilih gelang emas sama anting-anting ya. Nah, di sini Kak Wulan mau borong nih emas-emasannya karena Kak Wulan pengen nabung tuh buat orang tua juga. Wow, anak yang berbakti ya Kak Wulan. Ayo kita lihat yuk bagaimana Kak Wulan akan memilihnya dan seperti apa yang akan dipilih Kak Wulan. Bersama pertanyaan dari netizen tuh Kak Wulan tanya mana yang bagus kepada netizen. Gelangnya selain di sini ada di sebelah sana tapi yang polos. Selirnya cukup uangnya, kalian disuruh beli mahal. Ini yang ini berapa gram tadi? 3 juta. Ada model lain nggak yang kayak begini? Yang ada permatanya. Kalung apa gelang? Oh. Ini antingnya lucu-lucu tahu anting. Sama ini kalau mau terpisah kan ini kalungnya nanti untuk beli antingnya ada. Iya, permata yang sangat indah. Nih, lucu-lucu antingnya. Yang kunci. Kamu lihat yang ini kan? Enggak ketinggalan tuh. Ini, ya. Kamu nyobainnya dari mana? Enggak. Ini lentingnya ya? Coba yang mana ya?
Yang rose gold. Kalau mau nemu yang baru ini sama. Coba lihat, Kak. Kalau ini enggak pakai daun ini. Ayo yang ini apa yang mana, ayo? Nanti ini bisa di setel apa yang ini yang sebelah sana. Kita bisa. Liantin huruf itu enggak ada ya? Huruf ada, tapi yang dari sana. Nah, ini. Huruf, tapi enggak ada yang rose gold. Ini orang ini bisa di rose gold. Oh. Kalau ini yang apa? Dia di yang berlian. Yang berlian ini. Yang mana, guys? Silakan, guys. Ini lagi promo nih, kan ini harga 8 jutaan jadi 4 jutaan. Yang ini. Ada yang beberapa sih yang ini waktunya rasa. Yang kita ini. Yang kita ini ya? Coba lihat. Ini tengah ini pakai berlian. Harganya 5.499 kita dan 9 juta. Kilonya apa ini? Dancing kan, jadi yang bisa gerak-gerakannya. Nah, nah. Oh, iya. Yang ini aja kali ya. Nah, enggak, ini tambah dikit. Lawannya saya lain. Lama-lama dia bisa. Mas, gimana ini kawannya? Buat kamu, kamu kan? Buat aku? Ya, ini aja dari sini. Coba dulu aja. Lihat yang tadi. Nah, ini. Ini gelangnya masih mau dicoba? Nanti. Beli semua matamu. Yang tadi tuh pilihnya ini. Bisa lah, bisa dijual deh atau. Magusan yung mana, ma? Yung ini. Wah, gede kali. Ini.
kamu ya, matamu ya. Yang ini kegedean loh, kecil ini. Loh iya, mah. Itu kupu-kupu. Kupu-kupu bagus ya, kupu-kupu. Tah. Yang ini kayak kararan. Coba lihat yang ini, Kak. Ini. Ini begini. Yang ini aku tampol ya. Bentar, foto dulu. Coba lihat ini, Kak. Ini boleh dicoba dulu. Iya, kupu-kupu. Ini berapa gram, Beb? 3 gram nasi. Ini aja? Nah, bilang yang promo yang mana? Paling kain. Sekarang potong sekali nasi. Dan ada gift-nya, guys. Gift-nya tas. Jadi misalnya ada 18, 80% sama 50%. Ada gift-nya, stock bag misalnya. Ada senasan yang seru. Coba ini. Ada banyak sih di sana, mau lihat. Ter. Cincin diamond juga ada, yang under 5 juta. Yang mana, guys? Ya ini. Ini apa? Itu gelang juga, 6 juta. Mas, tapi
Coba lihat kak, coba lihat kak, semua dulu. Ya. Gak mau silver, orang semuanya pakai rose gold, ini mau silver. Ada yang diamond, lihat dulu. Kalian ini ya, jangan menguras diri. Diamond, diamond. Kurang suka modelnya. Enggak. Ini yang tadi aja deh. Yang lihat yang enggak terlalu panjang. Tapi ini juga gelang tuh guys tuh. Gelang ini. Warna-warni. Tapi kurang suka. Janganlah kita. Iya. Mau lihat yang ini kah? Ini berapa gram? Gimana? Kalau yang ini? Ini ya guys, 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 ini ya guys. Ini berapa? Yang biar gak rame tuin, kalian tau gak? Ini aja nih. Ini. Dua. Gak mau warna-warni, gak mau. Ya. Ayo. Nanti pengen langsung dipakai aja. Yang rantai-rantai gak suka? Enggak.
penting nanti aja lah kalian nih. Kontrakan buat nabung buat orang tua. Ya, makanan ini di sini belilah. Beli dua kalung, Neng. Oh, uangnya. Ya kamu yang beliin ya. Antingnya ada yang ini enggak, yang kecil-kecil? Ini buat kita. Yang 1 jutaan aja, yang 2 juta ke bawah itu. Ada enggak? Yang harus gold-nya. Ini coba. Ini lucu nih, guys. Itu berapa gram? Panjang banget. Sama ini? Enggak. Nah, foto dulu. Apa itu? Ini berapa gram? Enggak, gede. Wah, akhirnya Kak Wulan memilih kalung emas 2 nih ya, sama anting-anting nih baru pilih-pilih. Nanti kita akan lanjut lagi berapa banyak nih yang akan dibeli Kak Wulan. Tampaknya memang memborong banyak nih ya, nabung yang banyak ya Kak Wulan nanti buat masa depan nih ya.